sebagai atraksi wisata karena di sini lebih mengutamakan proses pembuatan kopi, minyak maupun yang lainnya atau UMKM yang lainnya yang dijadikan sebagai tujuan wisata tamu mancanegara pada khususnya yang dihargakan prosesnya itu melebihi dengan harga produk yang dihasilkan. Contohnya kalau satu kali proses kopi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!